kemarin sempat umroh kan, sempat dicukur. Tapi bukan pertama kalinya sih. Tahun lalu, alhamdulillah pas haji juga sempat di apa? Botakin total gitu kan, alhamdulillah. Ya umroh seperti biasanya aja. Awalnya di Madinah dulu, sekitar 3-4 hari. Habis itu berangkat ke Mekah, langsung umroh malamnya. Dan habis itu ya ibadah biasa di Mekahnya. Itu gak lama kok, cuma 9 hari langsung pulang. Pokoknya kalau kesana tuh ngincernya ke Raudhah ya, di Madinah. Di apa namanya, di Raudhahnya berdoa, mengulangi doa-doa yang salah, mengulangi doa-doa yang belum terkabul gitu. Pokoknya ya itulah, tahulah kalian kalau umroh ngapain. Dulu tuh pernah umroh, anak keempat masih di kandungan, pernah kita sekeluarga. Tapi rencana insya Allah di tahun ini pengen sih umroh bareng-bareng gitu. Jadi tapi cuma berenam, bener-bener kita berenam. Kalau kemarin kita kan ada papa, ada mama gitu, jadi banyak yang namanya. Karena sekarang anak-anaknya udah pada gede, kayaknya kita berenam udah siap. Penting anak-anak tuh bisa ngelihat Masjidil Haram, bisa ngelihat Mekah, bisa ngelihat Madinah. Kita pengen mengenalin mereka aja yang mereka lihat di mana namanya, di buku gitu, di tontonan mereka, ya kita kasih lihat secara langsung. Tapi kita selalu kasih kita tuh harus kesana gitu kan, ada di haji kan harus kalau mampu gitu. Nah, kalau belum mampu ya kita umroh dulu. Nah itu selalu yang kita bilangin gitu. Dan mereka tapi tahu kalau ini Masjidil Haram, ini Ka'bah, mereka tahu. Ya bukan mereka ya yang gede-gede gitu, yang kecil kan masih pada kecil. Seenggaknya mereka tuh pernah melihat langsung gitu. Kalau ada waktu sekarang, kenapa nggak disegerakan aja? Ya alhamdulillah udah ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, terus yang satu masih TKA gitu, yang satu baru playgroup. Tapi sih alhamdulillah sehat-sehat, udah pinter semuanya, di luar ekspektasi kita gitu. Kalau ngerawatnya sih kita alhamdulillah tidak ada perbedaan ya. Paling yang susah itu adalah waktunya aja gitu, karena gue sekarang kan kerja kantor. Terus lebih banyak istri yang ngurusin anak-anak, antar jemput anak-anak sekolah gitu. Terus di luar itu istri juga ada belajar juga gitu kan. Jadi waktu untuk jemput dan antar aja gitu. Karena anak-anaknya sekarang empat-empatnya ini udah sekolah gitu. Kalau dulu kan baru dua. Nah, sekarang yang dua kecil ini udah pada sekolah. Dan masuknya beda-beda jam, pulangnya juga beda jam. Nah itu akhirnya gue ngerasain juga hal itu gitu. Empat-empatnya sekolah, beda jam. Awalnya tuh susah banget buat ngatur waktu antar sama jemputnya. Itu doang sih kalau untuk ngajarin anak apa segala macam ya, kita juga masih belajar. Enak, kerja jam 9 pulang jam 5. Gitu. Kalau syuting kan gak jelas pulangnya. Bukan sampingan ya, emang kita kan awalnya di entertain gitu kan. Ketika ada tawaran entertain juga ya, itu kan kalau gue tuh gak mau menganggap ada pekerjaan gue itu adalah pekerjaan sampingan gitu. Nanti takutnya menjadi tersampingkan gitu. Jadi memang ini main semua yang gue kerjain itu adalah main pekerjaan gue. Ya ada ininya lah, ada istilahnya, ada masanya, ada capeknya gitu kan. Orang juga kan boleh milih dong, mau kesini gitu. Karena mungkin sekarang gue lebih nyaman yang gue kerjain sekarang gitu. Gue kerja kantoran tapi di entertainnya tetap jalan gitu. Gue bisa bikin konten, gue masih bisa bikin acara, gue masih bisa bikin event, gue masih bisa main film. Banyak cara lah sekarang, nggak harus hanya ada di TV kan. Kita bisa ada di mana-mana untuk bisa mengentertain orang. Pengen punya sesuatu yang bisa dikerjain. Dan ada satu PT yang memang tidak terpakai. Dan akhirnya kita pakai PT itu untuk membuat suatu produk. Dan ya kita jalanin sekarang, ada satu produk yang kita jalanin. Mungkin aku nggak bisa sebut apa itu produknya, karena kita semua di balik layar aja gitu. Itu sih awalnya sih pengen bikin apa gitu. Akhirnya ya terjadilah si produk ini gitu.
dangerous times, don't fly too high.